Itu peguam kepada ibu bapa Zain, Mahmud Jumaat, ketika ditemui meminta semua pihak tidak membuat spekulasi sehingga siasatan kes selesai. Kita tidak tahu lagi siapa lagi yang bakal dituduh. Sekiranya dah habis siasatan nanti dan apabila siasatan telah dilengkapkan antara kepada pihak pendakwa raya dan mungkin pada waktu itu kita beritahulah siapa yang suspek utama untuk kes ini. Sangat terkejut, ialah YDS adalah ibu kepada mangsa, ibu bapa kepada mangsa, dan ini adalah satu perkara yang tidak dijangkakan. Itulah, saya pun agak terkejut juga.